Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kita akan lanjut bikin video. Kemarin sudah bikin tentang popes dan kali ini kita akan bikin tentang iced tea nih. Nah, apa aja yang perlu disiapkan, metodenya seperti apa, langsung aja kita lihat ya. Oke, tinggal kita isi air. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk ukurnya aku pakai takaran seperti ini ya, karena biar semuanya sesuai rasa. Jadi ini aku biasanya bikin 1 liter lebih. Jadi takarannya aku bikin biasanya setiap kali aku masak itu 1 liter, tapi kan biasanya kan menguap ya karena panas. Nah, jadi solusinya dilebihin airnya, jadi nanti pas menguap itu sisa 1 liter. Seperti ini sudah ada nih. Ini 900 ml, anggap aja sini 1 liter. Nah, ada lebihannya dikit. Oke, jadi pan ini ya, sekitar pan 1 liter setengahan. Jadi ini masih ada sisa seperti ini. Ini tinggal kita rebus dan nanti kita masukin tehnya. Oke. Untuk rebus air tuh nggak apa-apa, apinya yang paling besar ya, biar cepet. Kalau ada tutupnya, tinggal ditutup, lebih cepat lagi, lebih bagus. Oke teman-teman, jadi di sini aku menggunakan 2 jenis teh ya. Nah, untuk tehnya sendiri itu kembali ke teman-teman, ikuti sesuai selera yang ada di lokasi teman-teman. Jadi ini aku ada memakai 2 kantong. Nah, 2 kantong ini untuk pewanginya, sedangkan ini untuk sepat atau apa ya, kayak getirnya lah. Jadi ada 2 merek macam teh yang aku gunakan untuk 1 liter air. Tapi kembali teman-teman, kalau teman-teman mau pakai yang teh bubuk yang kotakan kayak gitu juga nggak apa-apa, disesuaikan aja, diatur. Tapi aku mau simpel aja dan biar nggak usah nyaring, jadi aku pakai teh seperti ini aja nih. Nah, untuk mereknya nanti teman-teman sesuaikan aja apa yang ada di tempat teman-teman. Tapi ya kayak gitu, lebih banyak untuk yang pekatnya. Nah, untuk yang wanginya ini boleh wangi mawar, mungkin wangi melati, vanila. Nah, itu tergantung teman-teman. Tinggal nanti kita campur dan nanti kalau sudah mendidih kita masukkan. Nah, setelah airnya mendidih kita tinggal cemplungin. Dan, nah seperti ini ya. Ini jangan dilihat nih, ini sambal. Nah, ini kita tunggu 5 menit aja sambil ditenggelamin dikit. Nah, sudah, kita tunggu sekitar 5 menit, habis itu kita diamkan. Oke, ini sudah 5 menit, saatnya kita matikan ya. Nah, jadi ini kita biarin 1 malaman. Jadi kalau aku biasanya bikin itu jam 9 malam dan kemudian aku masukin ke botol di besok paginya. Atau kalau teman-teman nunggu mau sampai dia sudah dingin, nggak apa-apa, tinggal nanti dimasukin ke dalam botol. Ini didiemin aja, jangan lupa ditutup supaya nggak kemasukan benda-benda asing. Oke, kita akan membuat untuk gulanya nih, sama menggunakan air 1 liter pas ya. Kalau ini nggak usah dilebihkan karena habis ketika sudah mendidih nanti langsung kita matikan dan kita tuangkan gulanya. Nah, aku di sini pakai timbangan kue ya. Nih, mereknya Electric Kitchen Cell. Nah, tinggal hidupin aja. 0 dan aku pakai yaitu seperti apa ini, ceret lah gitu. Nah, ceretnya ini kita timbang dulu nih. Nah, ini kan 230 gram ya. Jadi tadi airnya yang 1 liter itu perbandingannya untuk setengah kilo gula nih. Yuk kita tuang gulanya dulu. Oke, karena berat ceretnya 230, jadi totalnya nanti 730 ya. Kita tuang aja gulanya. Nah, ini akan naik sampai 750. Perlahan-lahan ya supaya nggak perlu ngulang. Sudah 580. Oke, terus. Oke. 700. Oke. Oke, dikit lagi. Nah, pas, perfecto. Nah, ini tinggal nanti kita tuang air panas langsung. Selesai deh.
Oke, sudah mendidih, kita matikan. Nah, jadi kita tuangin 1 liter air untuk gulanya setengah kilo. Oke, ini tinggal kita aduk sampai halus dan tinggal menunggu nanti dingin. Nah, itu udah siap digunakan. Jadi kita cairkannya gini aja, udah selesai. Siap untuk digunakan. Dan setelah ini kita akan membuat takarannya untuk membuat 1 gelas teh jumbo. Nah, ini dia ya. Jadi ini gula. Kemudian ini tehnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau gula ini teman-teman bisa menggunakan gula atau yang aku nggak tahu siapa di tempat kalian namanya, tapi kalau di sini ya bilang aja gula gula kuning gitu. Jadi dia gulanya tuh yang agak coklat-coklat gitulah. Jadi agak lebih gelap, itu lebih manis, lebih mantep rasanya. Tapi karena aku di sini yang ada ya, karena tempat aku jualan jualnya yang putih, yang bersih gitu ya. Bukan berarti yang kuning kotor ya, tapi memang ada warna-warnanya gitu. Jadi aku pakai yang ada dan ini hasilnya. Dan aku menggunakan botol yang ada literan-literannya gini. Gak ngaruh sih sebenarnya karena aku punya botol takar sendiri. Oke, jadi aku pakai botol takar nih. Nah, ini ada botol bayi dulu bekas untuk susu nih. Tapi ya karena seribet pakainya, jadi sekarang dipakai untuk menakar. Nah, jadi aku setiap satu porsi dari gelas jumbo ini yang ukurannya 22 oz. Nah, ini ya. Aku menggunakan masing-masing tehnya yang sudah kita buat tadi 100 ml. Nah, ini. Boleh lebih dikit tapi jangan kurang. Kemudian gulanya juga sama 100 ml. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal dimasukin ke gelas dan kemudian kita tinggal tambahin es batu dan nanti terakhir aku biasanya akan menambahkan 100 ml air kembali nih untuk menjadi es teh yang segar. Oke, yuk kita buat. Oke teman-teman, jadi kita akan bikin ya. Ini gelas. Nah, ini gelas takar seperti biasa. Nah, dimulai itu dari gula dulu ya teman-teman, karena kalau kita mulai dari teh dulu nanti bisa mengundang semut. Jadi gula dulu 100 mili ini ya. Oke, sudah. Nah, jadi ini ya 100 mili kita langsung tuangkan. Kemudian baru tehnya. Jadi sekaligus kayak nyuci dari gelas ini sendiri nih. Nah, tuang aja. Wah, ini agak tumpah-tumpah nih. Enggak apa-apa lah. Oke. Iya. Ini sama ya, 100 mili juga. Tuh. Jadi sayangnya tumpah-tumpah, tinggal dilap aja nanti. Udah. Habis itu tinggal kita isi 100 ml juga dari air biasa ini. Ini oke teman-teman, airnya juga 100 ml ya. Ini tinggal kita tuang. Nah, jadi gelas ini sudah bisa dibilang nggak akan bersemut karena sudah dicuci dengan teh tadi dengan air. Dan sisanya ini tinggal kita kasih es batu. Nah, oke, let's go. Oke, tinggal kita siler dan sudah. Dan akhirnya, tarang, siap untuk dinikmati. Oke teman-teman, jadi itu dia. Nah, ini dia. Tara, es teh. Nah, es teh ini sangat lumayan nih teman-teman. Modalnya cuman kuhitung Rp3.000, tapi kita jual Rp5.000, jadi untung Rp2.000 nih. Nah, jadi teman-teman, ini bisa banget untuk nambah pemasukan teman-teman. Dan tentunya kalau di tempat teman-teman cuacanya sering panas, cocok banget jualan kayak gini. Dan jangan lupa kalau habis di sealer dibalik ya, jadi kita adukin. Karena beberapa aku lihat orang-orang kalau minum itu jarang diaduk, jadi langsung cucuk, langsung diminum. Dan itu biasanya akan keminum gulanya di bawah duluan dan nanti sisanya kurang manis. Jadi teman-teman aja yang adukin gini. Dan ini nggak disponsori Cleo ya, karena aku lagi di gudang, lagi di tempat galon-galon seperti biasanya. Nah teman-teman, jadi itu salah satu trik atau cara untuk menambah pemasukan bagi teman-teman.
Nah, sorry banget untuk tehnya tadi aku nggak bisa kasih tahu teh apa, tapi disesuaikan aja dengan lidah orang sana. Karena kita juga nanti atau teman-teman lah perlu dicoba mana sih yang enak dari perpaduan antara teh satu dengan teh lain. Tapi komposisinya teman-teman jangan lupa ada satu yang wangi, ada yang satu yang untuk pekat. Jadi ada dua rasa yang mengkombinasi teh ini supaya seger banget dan tetap terasa getirnya. Tapi wanginya juga dapat. Jadi perpaduan itulah yang bisa banget dijual. Nah, untuk teman-teman juga ini kan aku bilang untuk 1 liter kan 5 kantong. Nah, kalau memang dirasa kurang pekat kayak gini kan sebenarnya kurang pekat nih karena ya itu tadi tergantung selera di tempat teman-teman gimana. Tambahin aja kantongannya. Yang pasti bandingannya yang pekat itu lebih banyak daripada yang pewanginya. Jadi supaya rasa pekatnya tetap dapat. Jadi kalau 6 berarti teman-teman bisa gunakan 4 yang pekat, 2 yang wangi, atau mungkin teman-teman kalau mau seimbangkan juga ya boleh-boleh aja sih. Tergantung teman-teman rasa aja gimana dan nanti tinggal jual. Ini lumayan banget nih, untungnya 2.000. Dan kalau 10 aja udah 20.000 udah bisa buat jajan dan tentunya bayar listrik toko.